atau bangkai yang tiada mengalir darahnya seperti lalat dan barang sebagainya sebagai lalat. Baik, bangkai ni makna binatang yang mati. Dah hidup ah. Khabar sama dah. Yang hidup dua ekor je, najis. Anjing dengan babi. Segala jenis anjing. Anjing ulia, anjing jinak, anjing comel, anjing bekeng, anjing warak tak kira. Semua najis. Yang tak najis anjing, anjing laut. Anjing laut kan? Anjing laut tu bukan anjing. Tapi kita tak reti nak buat nama, tengok muka ke anjing. Anjing laut lah. Tak, senang gitu. Nah, mungkin dia ada nama lain. Kita nak kira mudah tak? Ha, tengok anjing. Anjing laut. Duduk dalam laut. Ha, tu bukan anjing lah tu. Neh, ha, tu binatang lain. Neh, ha, jadi anjing atas darat ni lah. Bulu tu. Neh, ha, tu najis. Kemudian, binatang yang kalau dia mati, binatang yang dia kalau kita cabut, anggota dia kita kerak, kita potong, dia tak ada darah yang mengalir. Contoh-contohnya serangga. Lipah. Nah, ha, lipah, kabur. Lebah ke, semut ke. Dia mampu. Nah, ha, dia panggil najis yang dima'ah. Syaratnya jangan kita yang letak dalam makanan kita. Kita letak dalam air, tak boleh. Dalam air kita ada semut mampu. Kita ambil buang semut, kita minum. Diorang kata gelak hati minum dengan semut-semut. Dia gitu. Nampak tak? Ni kita buang ada semut. Nah, lalat mampu masuk dalam air teh kita. Mampu lah lalat. Dah air teh baru masuk, panah lagi. Dia pok masuk dalam tu. Mampu ke lah. Masuk diri lah. Kita pun buang lalat. Nah, ha, boleh minum air. Tapi kita tak minum air. Tak kaya, tukar. Tak, ha, kita memang dah jenis sagong ni. Nah, ha, tapi Nabi kata kalau lalat, rendang biar tergelang dua-dua belah. Sebab sebelah dia tu ada racun. Racun di pesayat lalat, ulama' buat kajian, tak mati kalau minum. Tapi kadang-kadang takut bawa sakit perut. Sekejap je, sikit sangat tapi sakit perut. Dikira racun juga. Nabi tahu ada penawar dengan wahyu, suruh selang 12 sayat. Sebab kadang-kadang racun dia sayat kanan, kadang sayat kiri. Bila kita selang 12, maka hilang. Jadi tawar mula air tu tak ada racun. Tak sakit perut. Buang lalat, minum air. Faham? Ha. Benda lagi, kabur ada dalam makanan kita. Dia mati dah. Kalau hidup tak ada masalah. Kabur sama ni. Yang hidup, dua benda saja mengotorkan, menajiskan air kita, benda-benda cair kita. Neh, anjing dengan babi. Nah, anjing celup dalam beledi air kita, dalam beledi kita, Nabi kata basuh 7 kali. Babi kiah dengan anjing, kotor daripada anjing. Lain pada tu, tak najis. Melainkan dia mampu baru najis. Neh, dalam beledi kita, rimah mari minum. Lepas dia lari, kita pun ambil wuduk. Nah, dia gitu. Tak ada masalah. Dalam air kita buat air kopi. Nah, waktu mari tupah minum. Kalau jenis kapung-kapung ya, tupah minum. Ya, nah, kalau buat rumah-rumah luar kat bawah pokok kan. Nah, tupah biasa. Ya. Orang rumah dia waktu bagi air kopi. Nah, tupah tu orang datang minum. Klek. Siap ambil biskut cicoh ni. Tak. Tak apalah. Lepas tu, tupah minum. Lepas dia minum, kita minum pula. Tak ada masalah. Tak usah kata najis-najis. Eh? Yang najis mari minum tu, anjing ke babi mari jilat. Baru Nabi kata, farsiluhu sama'ah. Eh? Natang lain, lagi hidup, minum nak minum. Kau sikit kita tak ada masalah. Kerana dia bukan jenis najis. Tak? Jadi, kalau binatang besar mana pun masuk dalam gula kita, apa semua, boleh makan. Selama dia hidup. Tapi kalau dia jenis darah mengalir, dia mati baru dia mengotorkan, menajikan gula kita, air kita. Kita balik di rumah, kita tengok dalam beledi kita, dalam kolam rumah kita ada tikus mampu dalam. Jadi najis air dalam tu. Sebab tikus jenis darah mengalir. Bila dia mampu, dia boleh merosokkan air. Benda dalam sistem dalam tubuh dia. Nah, jadi benda tak ada darah mengalir macam kabur macam apa, tidak boleh mengotorkan air. Dia kosong gitu saja tubuh dia. Tak ada benda. Nah. Nah, macam lipas mampu, ada tu bek perut ni leh macam kucing mampu. Tak ada. Dia kering gitu je. Nah, kita tengok kabur mampu apa benda ni, mana laba. Kalau dia mampu ikhing gitu kita bebek perut pun bebek perut. Tapi kalau binatang jenis darah mengalir macam katak, macam tikus, macam kucing, dia akan berulat, dia akan tubik air kotor. Benda tu yang menajikan air.
batu binatang-binatang ini darah dok mengalir, mampu dalam air dengan sendiri, dia tak mengotorkan air, kita buang waktu lah. Neh. Ha. Tapi kalau tak mampu tak ada masalah. Neh. Ha, kita makan-makan bubur pulut hitam, makan-makan semakuk noh. Papa patak ni baru tengok dah. Katok buru seko duduk dalam. Neh tak ada masalah. Sebab apa? Pasal dia hidup. Ha, dia hidup, dia tidak mengotorkan air. Neh. Ha. Kucing dia celup kaki dalam kuah singgah ikan kita tak ada masalah. Neh, dia jalan tak, dia berambak sama dia. Nah, ha, dia berambak kaki sebelah masuk dalam kuah ikan singgah. Nah, jadi tak ya, tak ada masalah. Walaupun kucing hari itu dia tak pakai stocking. Faham dah? Dia celup, dak kotor juga ikan singgang. Tak ada apa-apa. Yang kotor kena buang ikan singgang tu, gula tu, celup kaki anjing, celup kaki babi. Faham? Ha.